Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvary Megap. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengubah suara azan atau suara muazin di aplikasi Qara'a teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian menggunakan aplikasi Qara'a ini untuk pengingat azan, jadi kalau emang sudah waktunya azan atau sudah waktunya sholat, nah dia bakalan aktif teman-teman ya alarmnya di sini, dan dia bakalan bunyi. Nah di sini kita bisa mengubah suara azannya itu pengen yang kayak gimana teman-teman ya. Nah ada beberapa karakter kok beberapa karakter beberapa orang yang sudah apa lip sync gitu ya, seperti Seventeen, kemudian ada Ustadz juga teman-teman ya. Nah kalian bisa pilih suaranya sendiri teman-teman ya. Nah jadi caranya itu cukup simpel, kalian tinggal buka aja dulu di sini aplikasi Qara'a-nya. Nah kita buka teman-teman ya, kita tinggal tungguin di sini. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Qara'a, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan atas teman-teman ya. Nah disitu kan ada kayak ikon akun tuh ya, tinggalkan klik aja di sini akun atau profil. Nah kemudian di sini kalian bisa pilih ada pengaturan sholat teman-teman ya, tinggalkan pilih aja di sini pengaturan sholat. Nah di sini ada pilihan muazin teman-teman ya, tinggal kita pilih aja di sini. Nah di sini ada beberapa pilihan ya, di sini kita akan coba, bentar saya kecilin dulu suaranya biar apa ya, biar enak gitu ya. Nah segini, nah kita coba. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah hasilnya seperti itu teman-teman ya. Nah jadi kalian bisa sesuaikan sendiri ini peta-peta semuanya. Nah kalau sudah, kalian juga bisa langsung klik unduh untuk mengunduhnya ke file manager kalian teman-teman ya. Nah kalau memang kalian pilih misalnya event Seventeen ini ya, langsung aja kita klik oke teman-teman ya. Nah jadi caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, kita coba tutorial kali ini, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video. Bye.